Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah film kisah nyata yang berjudul Dara of Jasenovac. Mengisahkan tentang seorang gadis polos yang bernama Dara, berusia 10 tahun. Dia berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup di kamp konsentrasi bernama Jasenovac yang berada di Kroasia, di mana dia harus menyaksikan kekejaman dan kebiadaban para tentara Kroasia yang pada saat itu mereka pro terhadap Nazi Jerman. Kesadisan dan kesedihan benar-benar terasa, terlebih saat semua anggota keluarganya dieksekusi tepat di hadapannya. Berdasarkan pengakuan para korban yang selamat, Dara of Jasenovac merupakan film pertama yang mengangkat kisah tentang berbagai tindakan kejahatan perang. Melalui film ini juga kita akan melihat gambaran kengerian di kamp konsentrasi Jasenovac dengan akurasi yang sangat tajam. Berlatar Perang Dunia Kedua, awal cerita kita akan diperlihatkan dengan ratusan orang yang kebanyakan dari suku bangsa Serbia. Mereka sedang dibawa oleh pasukan rezim Ustase untuk tinggal di kamp konsentrasi Jasenovac. Ustase adalah gerakan fasis Kroasia yang aktif pada tahun 1930-an dan selama Perang Dunia Kedua. Ustase bersekutu dengan Nazi Jerman dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil Serbia, Roma, dan Yahudi. Ustase dibubarkan secara paksa pada tahun 1945. Pengertian dari fasisme sendiri adalah suatu paham ideologi atau gerakan politik yang otoriter nasionalistik dan tidak liberal yang memuja kekerasan dan mendukung totalitarianisme, yang artinya perintah pemimpin harus dan wajib dipenuhi dan dipatuhi tanpa adanya pengecualian apapun, tanpa pandang bulu. Istilah ini pertama kali digunakan di Italia oleh pemerintah Benito Mussolini antara tahun 1925 sampai 1945. Mussolini bersahabat dengan Hitler selama Perang Dunia Kedua untuk menopang kepemimpinannya. Saat itu ada seorang gadis bernama Dara. Melihat penduduk Kroasia yang sedang menggarap sawah, lantas Dara yang polos pun bertanya kepada kakaknya bernama Jovo, kenapa mereka tidak ditangkap seperti yang lain? Di sini Jovo menjawab, karena mereka adalah penduduk asli Kroasia dan memiliki perbedaan tanda salib. Salah seorang penduduk asli Kroasia melihat Mileva sedang menggendong bayi. Dia memberikan kode kepada warga asli bahwa dia ingin menyelamatkan bayinya. Mileva berusaha mencari kesempatan berlari ke arah lain hingga wanita tersebut berhasil membawanya. Mileva menganggap bahwa ini adalah keputusan yang tepat pada saat itu. Kini rombongan tawanan pun sampai di suatu tempat. Para tentara memilih para tawanan. Mereka disortir antara yang masih bisa bekerja dan yang sudah tua atau sudah uzur dan tidak kuat lagi untuk bekerja. Sedangkan anak-anak kecil dijadikan satu dengan yang masih bisa bekerja. Setelah itu mereka diperintahkan untuk menaiki kereta dengan paksa. Ada seorang lelaki yang sudah tua. Dia memohon untuk tidak dibawa ke kamp Jasenovac karena dia sudah tidak sanggup untuk bekerja. Lelaki tua itu menganggap bahwa dengan alasan seperti itu dirinya tidak akan dibawa. Dia tentu senang saat petugas tidak membawanya bersama yang lain. Semua orang yang berada di dalam gerbong terlihat sangat ketakutan, tidak terkecuali Dara dan keluarganya. Ketika kereta mulai berjalan menuju kamp Jasenovac, para tawanan yang sudah uzur termasuk lelaki tua tadi pun langsung dieksekusi mati. Dan ini kali pertama Dara melihat kekejaman mereka dari celah gerbong kereta api. Dia termenung pasrah dengan nasib yang akan menimpanya nanti. Ibunya Dara yang bernama Sofia berusaha untuk menghibur anak-anaknya dengan cara bernyanyi, diikuti oleh yang lainnya. Meski terlihat jelas ekspresi kesedihan tidak dapat mereka sembunyikan. Di
Di tempat yang berbeda, ada sekelompok tawanan bertugas membuang jasad ke dalam sungai. Salah satunya adalah Mile. Dia merupakan ayahnya Dara yang telah berhasil tertangkap ketika menjadi partisan melawan kekejaman rezim Ustase, dan kini dia dipaksa bekerja sebagai tukang gali kubur khusus jasad korban eksekusi massal. Beberapa jam kemudian, sampailah semua tawanan di kamp Jasenovac. Mereka berbondong-bondong digiring masuk ke dalam kamp. Saat di perjalanan, Sofia berpapasan dengan seorang pria yang ternyata adalah teman suaminya, yaitu Angelko. Dengan penuh rasa khawatir, Sofia bertanya mengenai keberadaan suaminya itu. Pria tersebut lantas menjawab bahwa suaminya mungkin berada di kamp Gradina, yaitu kamp pembuangan jasad para korban. Setiap tawanan yang baru datang diwajibkan menyerahkan semua barang berharganya dengan dalih akan dikembalikan setelah keluar dari penjara. Semua tawanan diperiksa satu persatu. Ada seorang wanita tua diperiksa dan mengaku tidak memiliki harta apapun untuk diserahkan. Namun gerak-gerik wanita itu mampu terbaca oleh nada. Dari kejauhan, dia berteriak agar petugas yang berjaga melepaskan kerudung yang ia gunakan. Dan benar saja, ibu itu menyembunyikan sesuatu di dalam tumpukan rambutnya. Meski dia memohon untuk tidak mengambil barang berharga pemberian mendiang ibunya, namun si petugas tidak mau tahu dan langsung mengeksekusinya. Di kamp Gradina, Mel ayahnya Dara sedang berbincang dengan temannya. Temannya bercerita tentang kepedihan. Dia susah payah berjuang membesarkan kelima anaknya, tapi kini telah direnggut hingga mereka berani membantainya tanpa ampun. Kembali lagi ke kamp Jasenovac, para petinggi saat itu sedang mengadakan jamuan makan malam, dan tawanan pria dijadikan hiburan sebuah permainan maut. Mereka diminta untuk mengitari kursi ketika musiknya menyala, dan saat musiknya berhenti, mereka harus dengan cepat duduk di kursi yang sudah disediakan. Sedangkan jumlah kursi yang mereka sediakan lebih sedikit daripada jumlah pesertanya. Jika dari para tawanan ada yang tidak mendapatkan kursi, maka orang tersebut akan dieksekusi. Di tempat tawanan para wanita, Sofia berusaha membantu Vera, yakni tawanan yang tengah hamil dan sepertinya akan melahirkan. Sofia dan Mileva pun berusaha membantu Vera untuk melahirkan. Dan ketika itu, semua anak-anak termasuk Dara disuruh untuk keluar agar mereka tidak menyaksikan proses melahirkan tanpa alat medis. Setelah anak-anak keluar dari sana, Sofia dan Mileva mulai bertindak. Namun naas, bayi yang baru saja dilahirkan sudah tidak bernyawa lagi. Mileva beranggapan lebih baik bayinya mati daripada harus menderita hidup di dalam kamp penjara. Secara tidak sengaja, Dara menyaksikan kekejaman mereka. Angelko muak mengikuti permainannya. Dengan berani dia menghampiri salah satu dari mereka, dan Ante langsung menghabisinya saat itu juga. Permainan pun dinyatakan selesai dan diakhiri dengan membantai semua yang tersisa. Esok harinya, Mel beserta tawanan lain sedang menggali kuburan yang besar. Tentu mereka paham, jika tidak lama lagi pasti akan datang mayat dengan jumlah yang banyak. Di dalam kamp, semua tawanan diperintah mengumpulkan anak laki-laki sekitar usia 15 tahun ke tengah lapangan. Sisanya disuruh naik ke atas truk untuk dibawa ke kamp kerja paksa berikutnya. Jovo, kakaknya Dara yang waktu itu usianya 15 tahun, disembunyikan oleh sang ibu di tengah kerumunan. Namun ternyata mereka lebih jeli dan melihat Jovo. Alhasil dia ditarik ke depan. Sang ibu berjuang dan memohon agar putranya tidak dibawa. Ante dengan sadis menghabisi mereka berdua tepat di hadapan Dara. Aida.
Tentu saja itu membuat Dara sangat terpukul, dan kini dia harus menjaga adik laki-lakinya sendirian tanpa perlindungan sang ibu. Di tempat kuburan massal, Mel akhirnya bisa bertemu dengan anak dan istrinya, namun dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Di antara ribuan bahkan jutaan orang yang telah dikuburkan, ketakutannya selama ini terjawab sudah. Temannya memerintahkan agar Mel segera menguburkan keduanya. Akan tetapi dia tidak rela menguburkan keluarganya ke dalam lubang kuburan massal. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga. Temannya mengalihkan perhatian dengan mengaku bahwa dirinya tidak mampu bekerja lagi. Akibatnya, tidak ada pilihan lain, Mel terpaksa menguburkan anak istrinya ke dalam kuburan massal. Dara dan tawanan lain dibawa ke suatu tempat yang bernama Gradiska. Mereka pun didata dengan detail. Anak-anak yang sakit langsung dibawa menuju rumah sakit. Di tengah-tengah antrian, adik Dara yang masih berumur 2 tahun terus menangis. Ada seorang petugas yang sekaligus menjadi tawanan bernama Glanalika. Diketahui Glanalika merupakan orang Yahudi yang lebih dulu tiba di sana, dan dia diberi tugas untuk mengurusi tawanan yang baru datang. Glanalika menghampiri Dara. Dia mengatakan bahwa Dara harus bisa membuat adiknya diam. Jika tidak, adiknya akan dibawa ke rumah sakit. Dengan nada bicara yang lirih, Glanalika memberitahu jika anak-anak yang sudah berada di rumah sakit, maka tidak akan bisa lagi keluar dengan selamat. Kini giliran Dara yang akan didata. Budo adiknya Dara tidak henti-hentinya menangis. Akibatnya, Budo diminta untuk dibawa ke rumah sakit. Namun beruntung dari antrian belakang, Vera maju dan berkata bahwa dia akan merawat Budo, yang pada akhirnya adik Dara tidak jadi dibawa oleh para petugas. Setelah itu guys, para tawanan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang sekaligus nantinya ruangan itu menjadi tempat tinggal mereka. Di sana Glanalika memberikan sebuah apel untuk adiknya Dara. Esok harinya petugas datang dan memilih beberapa wanita untuk dipekerjakan. Vera dan Mileva pun terpilih. Mereka ditugaskan menggiling jagung. Sementara itu, Dara yang kelaparan meminta sedikit makanan kepada seorang wanita paruh baya. Namun pada saat itu dia tidak memiliki wadah, sehingga Dara hanya bisa mengintip ketika orang-orang sedang mengantri untuk mengambil makanan. Antrian yang semakin panjang membuat porsi makanan tidak cukup. Lalu salah satu petugas melapor kepada atasannya bahwa persediaan makanan perlu ditambah karena banyaknya kedatangan tawanan baru. Bukannya mencari persediaan makanan lagi, sang atasan malah memberendel para tahanan yang sedang mengantri untuk mendapatkan jatah makan. Lagi-lagi Dara melihat kejadian pembantaian itu, dia kembali ketakutan. Namun rasa takut tidak bisa membuatnya berdiam diri, karena Dara harus memberi makan adiknya yang sudah kelaparan. Dengan terpaksa dia memberanikan diri untuk mengambil makanan. Mereka dikumpulkan kembali. Kini sebagian wanita dewasa akan dikirim ke kamp Jerman. Vera terpilih. Ada salah satu tawanan wanita yang tidak bersedia diberangkatkan. Tanpa belas kasih, mereka langsung mengeksekusinya. Entah apa yang Dara rasakan saat itu, jiwanya tentu terguncang. Bagaimana tidak, di setiap saat pandangannya selalu tertuju pada korban-korban yang dieksekusi. Terlihat Dara dan anak-anak lain sedang diajarkan sebuah paham fasisme oleh salah satu biarawati yang merupakan pimpinan rumah sakit tersebut. Rencananya, anak laki-laki akan dijadikan prajurit muda Kroasia. Oh,
Malamnya, Mileva menyuruh Dara agar dia memberitahu kedua anaknya Vera bahwa ibunya telah dibawa dan berpura-pura akan kembali esok hari. Tujuannya supaya anak-anak Vera tidak panik dan bersedih. Selain bertanggung jawab ke adiknya, Dara juga harus bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak Vera. Di Camp Gradina, Mel mendapat kabar dari kawannya bahwa malam ini akan ada sebuah acara hiburan serta pembantaian para tawanan yang dilakukan oleh para petinggi. Mendengar kabar itu, Mel bersembunyi di luar ruangan. Dan benar saja, tidak lama kemudian petugas datang dan membawa beberapa tawanan untuk dijadikan korban pembantaian. Si penjaga yang merupakan teman Mel memberikan informasi tentang keadaan kedua anaknya yang berada di Camp Gradiska, bahwa mereka berdua masih hidup. Rasa lega terpancar dari raut wajah Mel. Setidaknya masih ada anggota keluarga yang masih hidup, sehingga memberikan semangat untuk tetap bertahan. Kemudian di malam harinya, Mel selalu kepikiran tentang kedua anaknya. Jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin sekali menemui mereka di Camp Gradiska. Tapi apalah daya, dia tidak tahu arah jalan menuju sana. Secara kebetulan, ada tawanan baru yang datang bernama Denik. Dia berkenalan dengan Mel. Dalam perbincangannya, Denik berkata bahwa dia berasal dari Camp Gradiska. Tentu saja hal itu tidak Mel sia-siakan untuk bertanya kemana arah menuju Camp Gradiska. Kembali lagi di Camp Gradiska. Saat semua anak-anak lagi ditatar tentang faham fasisme, datanglah beberapa tentara Kroasia dan meminta 10 anak laki-laki. Dara bertanya kemana mereka akan membawa pergi. Namun Biarawati dengan tegas menyuruh Dara untuk diam. Pada suatu ketika, ada seorang wanita Kroasia dari panti asuhan datang untuk menemui anak-anak sekaligus membawa sebagian dari mereka. Kedua anak Mileva pun terpilih. Tapi sayangnya, Dara dan adiknya tidak ikut karena dia terlambat datang ke lokasi pemilihan. Hari demi hari pun kini terus berlalu. Budo mulai menunjukkan sakit parah dengan ditandai demam yang cukup tinggi. Klanalika memberinya sepotong roti untuk mereka makan. Namun ternyata ada seorang yang melapor. Alhasil para petugas datang. Petugas itu memarahi Glanalika karena tidak becus mengurus mereka. Dia diberi kesempatan untuk bisa menyembuhkan Budo. Tapi panas Budo tidak kunjung mereda dan justru malah semakin parah. Akibatnya mereka dengan paksa membawa Budo ke rumah sakit. Dara sangat sedih dan terpukul. Khawatir dia tidak bisa bertemu lagi dengan sang adik. Esok harinya di Camp Gradina, Mel kedatangan kendaraan yang berisi tumpukan mayat. Mel panik bukan main, karena diketahui hampir semua korban yang datang dari kalangan anak-anak. Perlahan dia membalikan jasad-jasad itu. Setelah diketahui tidak ada kedua anaknya di sana pun, Mel pun akhirnya merasa sedikit lega. Di sisi lain, Dara mulai bekerja di ladang. Dia mencoba mencuri segenggam jagung untuk Budo agar dia bisa cepat sembuh. Tapi Mileva dengan cepat melarangnya. Karena jika sampai para petugas tahu, mereka nggak segan-segan akan menghabisi Dara. Namun Dara menjawab bahwa kini dirinya sudah tidak takut untuk mati. Mileva sadar bahwa Dara sedang dalam keadaan putus asa. Mileva memberi sedikit semangat agar Dara harus kuat, supaya dia bisa menceritakan kejahatan tentara Kroasia kepada dunia. Saat tengah bekerja, para tawanan kembali dikumpulkan. Kemudian satu persatu dari mereka dipilih untuk dibawa ke Jerman. Hari yang ditakutkan oleh Dara pun kini terjadi. Dengan dibawanya Mileva ke Jerman, ia sekarang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Malamnya Dara meminta izin kepada Glanalika agar dia bisa bertemu dengan sang adik. Awalnya Glanalika menolak karena tempat itu tempat paling berbahaya, terlebih jika sampai ketahuan oleh petugas. Namun karena Dara terus memohon, akhirnya Glanalika memberi akses jalan agar Dara bertemu dengan Budo.
Tiba-tiba datanglah seorang petugas dan mengetahui Dara. Tanpa curiga, Glanalika tetap tenang. Dia berbohong dengan alasan bahwa Dara kini telah ditugaskan untuk membantunya di rumah sakit. Selanjutnya, Dara kembali mengunjungi sang adik. Namun tidak lama kemudian, biarawati datang bersama salah satu petinggi militer. Mengetahui hal itu, Glanalika dengan cepat menyembunyikan Dara. Sementara di bawah, Dara mendengar percakapan mereka. Ternyata mereka memiliki rencana untuk menghabisi semua anak-anak yang sedang sakit. Glanalika yang juga mendengar itu menjadi bimbang. Apa yang harus dia lakukan? Sebelum biarawati itu keluar, dia memerintahkan Glanalika untuk membawa anak-anak ke ruangan gas. Setelah mereka pergi, Glanalika dengan cepat menyuruh Dara untuk membawa Budo bersembunyi di suatu tempat. Selesai membawa semua anak-anak ke ruang bawah tanah, Ante datang membawa asap beracun dan bersiap melemparkannya ke ruangan yang sudah dipenuhi oleh anak-anak dalam kondisi lemah tak berdaya. Bahkan dia sanggup memandangi wajah polos mereka sebelum dia dengan tega mengeksekusinya. Glanalika menghampiri tempat persembunyian Dara. Dia memberi kabar bahwa esok akan ada seorang wanita dari panti asuhan yang tempo hari datang. Tujuannya mencari anak-anak untuk diadopsi lagi. Dia menyarankan agar Budo harus diselamatkan dari camp. Glanalika memiliki daftar satu nama yang telah meninggal di ruangan gas. Budo bisa menggunakan daftar nama tersebut. Sementara di tempat lain, sang ayah sudah tidak sabar ingin segera menemui kedua anaknya. Temannya rela menjadi umpan agar dapat mengalihkan perhatian dari para penjaga. Dia berlari ke arah depan, hingga Mile punya kesempatan lari ke arah belakang. Mile terus menerobos masuk ke dalam hutan. Keesokan harinya di Gradiska, setelah menyamarkan Budo seperti wanita, akhirnya Glanalika memberi kartu identitas itu kepada Budo. Dia menyuruh Dara agar bersiap karena Budo akan diserahkan kepada pihak panti asuhan. Meski dengan berat hati Dara berpisah dengan adiknya, namun dia lebih khawatir jika Budo tetap tinggal di kamp penjara dan berakhir tragis seperti yang lainnya. Dara mengikhlaskan kepergian Budo. Akan tetapi setelah melihat Budo terus menangis di dalam mobil, dia tidak kuasa membendung kesedihannya. Dia berniat menyusul mobil itu. Meski di sana banyak para penjaga, Dara tidak peduli. Ketika seorang penjaga yang melihat Dara keluar dari gerbang, dia berusaha mencoba menembak Dara. Untungnya Glanalika menepis tembakan itu, sehingga dia sendiri yang dihabisi oleh mereka. Dari dalam mobil, wanita yang membawa Budo melihat Dara berlari. Lantas dia menghentikan laju mobilnya. Dan kini Dara berhasil selamat dari bengisnya tentara Kroasia. Para tentara tidak berani mengejar karena Dara sudah bersama pihak panti asuhan, dan itu bukan wewenangnya lagi. Kembali ke ayah Dara, ternyata Mile berhasil selamat. Dia berada di pinggir sungai, yang dimana saat itu mobil yang ditumpangi Dara tengah melintas di sungai tersebut. Singkatnya, kini Mile beserta kedua anaknya akhirnya selamat dari pembantaian tersebut. Namun istri dan Jovo anak pertamanya harus berakhir di tangan tentara Kroasia yang fasis. Dan kamp konsentrasi Jasenovac yang beroperasi dari tahun 1941 hingga tahun 1945 ini
diprediksi telah menghilangkan lebih dari 100 ribu nyawa, yang kebanyakan mereka berasal dari suku bangsa Serbia, Yahudi, dan Roma. Pembantaian ini dipimpin oleh rezim Ustase Kroasia yang pro terhadap Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Genosida terhadap orang Serbia yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua oleh rezim fasis Ustase di negara merdeka Kroasia adalah untuk menciptakan Kroasia Raya yang murni secara etnis, sehingga karena hal itu mereka melakukan pembunuhan massal, pembersihan etnis, deportasi, pemindahan agama, dan lain-lain. Terlepas propaganda atau tidaknya, Mimin hanya memberikan gambaran betapa kejamnya rezim Ustase yang fasis pada saat itu.